Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak pasang sambung balik apa yang aku dah buat semalam. Jadi aku akan pasang siap lah. Kalau sempat kita hidup, kita hidupkan dari. Kalau tak ada, hari ni kita dial cam dan kita tengok data cam dia. Okey. Okey, jom. Okey, enjin aku dah pasang tapi aku tak on kamera tadi. Terlupa. Tapi kira okey tu dah pasang. Okey, jom kita lanjut. Baik, pak. Mana washer yang selalunya? Washer tempat tu. Tempat tu tadi. Ada satu washer tempat tu. Yes, sorry ni. Washer tempat tu kain balam. Torin. Torin. Oh, member kau tu memang betul-betul nak buat banyak orang pergi kena aku. Dengar dia main dia tu pasal aku. Dia ni apa yang dia? Aku tengok tadi pun dia tadi pun lama. Beli PSB Mega tu, tak padu dari kan. Bilang dia tak nak pergi, dia tak nak cakap. Apa tahu pergi kan saya. Cari. Dia Kau boleh pasang lagi sebelah sana. Sebelah sana kau pasang. Mana kau pasang pasang sini? Di sini pun tinggal sini sini. Ini tu tinggal lu. Rekan bos. Kau boleh dah. Ini kau boleh. Ini Okay, untuk siapa yang nak pakai timing cam adjustable aku selalu pakai screw cam ni. Screw cam yang Allen key ni lah, yang untuk ikat kat sini. Aku pakai screw yang macam ni lah. Sebab kalau pakai screw 8 tak sesuai, nanti kau nak masuk spanner tak boleh. Dia sangkut kat tepi-tepi ni, tepi-tepi bulatan ni, spanner sangkut. Jadi pakailah screw Allen key ni. Okay,
Pikachu. Oh, di tangan deh. Oh, cepat. Okay, kat sini aku nak bagi tahu sikit berkenaan rantai timing ni. Rantai timing ni, kalau kau nak tahu dia bagus tak bagus, kau pusing walaupun dia dalam keadaan overlap pun, ini dia takkan kendor. Nanti kadang-kadang bila korang dalam keadaan biasa dia macam tegang, tapi bila time keadaan overlap, nanti dia akan kendor atas bawah. Makna dia tetap akan berbunyi lah. Sebab bila dia kendor tu, nanti bila kau check macam dalam keadaan free macam ni, dia tegang. Free macam ni tegang, tapi bila kau reverse atau waktu overlap, dia akan kendur. Tu akan jadi masalah. Macam ni dia tegang. Nampak? Dia tegang. Dia tegang. Bila kau reverse engine tu pun, dia akan tegang juga. Dia takkan kendur. Makna ini dalam keadaan baik lah. Tapi kalau dia macam ada apa, ada bila kau pusing reverse ke, berlawanan daripada putaran engine, dia kendur, bermakna timing engine tu ada masalah lah. Masalah dia mungkin daripada segi tensional dia tak kuat ke. Tu pasal lah selalu aku guna tensional bawah ni. Bawah ni aku guna spring brake rod. Daripada dulu lagi aku pakai benda ni. Cikgu aku pun ada ajar pakai spring brake rod. Jadi ketepatan pusingan cam ni penting. Okay, faham eh?
Okey, aku dah dial cam dia. Okey, yang ni duration untuk in, duration untuk X, dia punya lift, in lift dengan exhaust lift. Lepas tu dia punya in overlap, lepas tu overlap exhaust, lepas tu LSA cam 108.5. Ni nombor baru dia. Ni nombor baru dia . Nombor asal dia sebelum dial. Ni nombor asal dia sebelum dial lah. Sebelum dial ni nombor dia. Dah sesudah dial dan dititik beratkan, ditolak tambah apa semua, kita dapat nombor baru lah. Ni nombor baru dia. 17.5, 54.5, 50.5, 13.5. Ini setting ikut LSA lah. Okey. Ini data cam ni. Okey, jom. Okey, hari ni pun dah petang, jadi aku tak sempat nak hidupkan engine ni. InsyaAllah kita akan sambung besok lah. Ni hari aku pun dah dapat data cam dia, dah pasang semua, tinggal sikit-sikit lah nak touch up dia punya ni, dia punya bekas-bekas apa ni, nak gosok dia punya piring semua, nak pasang ni semua. InsyaAllah kalau ada kelapangan, besok kita sambung, kita hidupkan engine ni. Assalamualaikum, bye-bye.